Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, comment, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Reda jika berpisah, Samsul tak mahu lukakan hati Putri Sarah lagi. Pelakon Samsul Yusof hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak Timur untuk sebutan kes nusyuz yang difailkan terhadap isteri pertamanya, Putri Sarah Liana. Memetik BH Online, bagaimanapun Samsul berkata, mahkamah menetapkan tarikh baru pada 8 Mei berikutan istrinya itu tidak dapat hadir kerana tuntutan kerja di luar negara. Menurut Samsul, dia enggan mengulas panjang serta meminta agar mendoakan yang baik-baik buat dirinya dan juga Putri Sarah. Hari ini adalah sebutan nusyuz, tetapi Putri Sarah tidak dapat hadir kerana ada urusan di luar negara. Saya tak mau cakap banyak sebab takut salah cakap. Apa-apapun doakan yang baik-baik antara saya dan Putri Sarah, sama ada berakhir dan baik atau tidak. Doakan yang terbaik kerana kadang-kadang kita tidak tahu yang terbaik untuk kita mungkin tak baik untuk kita. Allah Maha mengetahui, hanya mampu bersangka baik kepada sesiapa saja, katanya.